Oke, kembali lagi di channel Sword Senpai. Nah, jadi pada kali ini itu ada hero Guinevere yang skill satunya cukup bermanfaat untuk dia sih, enggak untuk para mage, enggak lah, dia kan mage, jadi bermanfaat untuk dia. Kita buat normal dulu. Jadi ini deskripsinya ya. The cooldown of your skill are reduced by 1 second. Jadi seperti ini. Kita pakai skill 3 dulu. Snap. Perhatikan skill cooldown skill 3 ya. Ya baik-baik. Nyos langsung 26, kurang kan? Dari 22 nyos langsung 20. Pokoknya hilang 1 detik deh. Nyos tuh langsung 14. Sekali lagi ya. Nyos langsung 9. Nih, semua pokoknya itu semua skill. Shred nih. Skill 2-nya ya. Nyos langsung 8. Pokoknya semua skill. Nyos langsung 2. Keren kan? Tapi gini, kalau kalian enggak kena hero, maksudnya enggak kena kayak gini ya. Pakai skill 3. Oh. Kalau enggak kena musuh atau minion atau kalau minion enggak tahu ya. Enggak tahu deh ya. Dia enggak bakalan cooldown ke 1 detik. Kalau kena ini dia bakal cooldown. Nyos itu kan cooldown kan. Nah, gitu. Sekarang jadi bilang apaan tuh 1 detik enggak bermanfaat ya. Kalian lihat dulu lah item ini ya. Kita pakai item ini. Bentar, kita tambah dulu gold-nya. Siap. Pakai item ini nih. Ice Queen 1. Mana ya? Oh, bukan ini dang. Bukan. Bukan itu salah. Yang mana magic? Magic ini. Bukan. Nih, fleeting time. Setelah kill atau assist, waktu cooldown dari skill ultimate hero akan berkurang sebesar 35%. Sip. Kita pakai dulu ya. Kalau skill ini kan jadi lebih berguna. Marilah kita coba. Kita habisin dulu dah. Iya. Oke, siap. Ini udah mati nih, bentar lagi. Jangan sampai mati dong. Shred. Oke, itu kan langsung 17 sekarang. Berguna lah. Tambah lagi ini kan. Shred. Jadi lebih cepat kita bermain aja coy. Langsung 5. Shred. Asik enggak tuh coy? Nah, gitu kan jadi bermanfaat ya. Ini sih kalau menurut aku, kalau cooldown skill 3 lama itu item ini terbaik nih, fleeting time ini. Oke, thank you yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe.